Dua sopir angkut minyak hasil pengeborongan ilegal di desa Pompa Aek Batanghari demi sore menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jambi. Majelis Hakim yang diketuai Yandri Roni memvonis keduanya bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan minyak tanpa izin usaha. Dua terdakwa tersebut ialah Teddy Thompson yang diponis dengan hukuman 8 bulan penjara dan Eric dengan hukuman 9 bulan penjara. Kedua terdakwa yang ditangkap jajaran Polda Jambi pada Kamis 27 Juni 2019 lalu itu dinyatakan melanggar pasal 53 huruf B Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selain kurungan badan, kedua terdakwa juga dihukum denda Rp1 juta, subsidi 1 bulan kurungan. Dengan putusan majelis hakim itu, kedua terdakwa langsung menerimanya tanpa pikir-pikir. Sikap serupa juga diambil pihak kejaksaan dan sekaligus membuat putusan itu menjadi ingkar. Solehan Syaf, Jambi TV.